Halo Spolovers, welcome back to Salam Sepak 39. Berikut hasil dan jadwal pertandingan SEA Games Sepak Bola U22 tahun 2023 Kamboja. Berikut daftar 10 top skor sementara. Dan berikut update terbaru klasemen grup A SEA Games Sepak Bola U22 tahun 2023. Puncak klasemen grup A ada tuan rumah Kamboja U22, menyusul Timnas Indonesia U22, Myanmar U22, Filipina U22, dan Timor Leste U22. Dan sekarang mari kita lihat hasil pertandingan round 2 di grup A SEA Games 2023. Di pertandingan pertama, Myanmar U22 versus Timor Leste U22. Pertandingan ini dimenangkan oleh Myanmar U22 dengan skor 1-0 dengan pencetak gol sebagai berikut. Dengan hasil ini, Myanmar U22 berhasil raih 3 poin di laga pertamanya. Jadwal pertandingan grup A selanjutnya malam ini ialah Filipina U22 akan berhadapan dengan Kamboja U22, start pertandingan pada pukul 19.00 WIB. Inilah sekilas info hasil pertandingan dan jadwal pertandingan serta update terbaru klasemen grup A fase grup SEA Games Sepak Bola U22 tahun 2023 round 2. Semoga kawan-kawan semua terhibur. Sekian dan terima kasih.